Lalu disiap-siap lo kalau gue. Hari ini semakin lucu lagi. Kemarin saya udah ketawa terpingkal-pingkal. Sekarang jauh lebih parah lagi. Parah banget. Masa 90 juta suara lebih dari Prabowo mau dibatalkan dengan kesaksian pesan-pesan moral dari Romo? Kan ini kan, ini kan masalah hukum, bukan masalah pesan-pesan moral, ya. Jadi benar-benar kok aneh banget ini tim kuasa hukum mereka. Yang kedua, terus dibawa dua psikolog mau dipakai untuk membatalkan 90 juta suara. Masuk di akal gak sih? Gue pusing sebenarnya. Gue pusing, ini praktek hukum yang mana ini coba? Malah psikolog mereka terakhir mengatakan, kenapa Prabowo menang? Karena waktu 2014-2019 dia menunjukkan ingin berkuasa. Tapi pada saat dia masuk tim Jokowi, dia menunjukkan sifat yang sangat cool. Ya, dia menunjukkan pribadi yang sangat cool. Bahkan waktu kampanye pun dia diserang habis-habisan, dia tetap tenang. Belum lagi dengan tari apa itu gemoy-gemoynya, joke-jokenya, itu kata psikolog mereka. Malah psikolognya menguntungkan kita. Jadi benar-benar saksi mereka itu malah menguntungkan kita. Makanya saya bilang, ini 03 ini mau kemana sih? Sudah suaranya parah banget, masih pengen menang lagi di MK. Gak tahu diri apa sih? Belum lagi Sirekap dipersulit. Sekarang diakui, pernah gak dilakukan audit forensik terhadap Sirekap? Belum pernah. Hanya asumsi, omon-omon. Jadi ini perkara adalah mengadili perkara omon-omon. Ya, atau lama-lama perkara apa ya? Omon-omon, onde-onde gitu ya.